warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, hari ini kita akan belajar doa setelah kita mendengarkan adzan. Doa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa an Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mangqala hina yasma'ud du'a yasma'un nida, barang siapa berdoa ketika mendengarkan adzan, apa itu doanya? Allahumma rabbi hadhihi da'watit tamah was-salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wa ba'athu maqaman mahmudan lati wa'atta. Ada beberapa riwayat yang menambahkan innaka la tukhliful mi'ad. Jadi kalau doa ini maknanya adalah, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna, salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad kedudukan yang tinggi dan kedudukan yang mulia, dan bangkitkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya, dan kemudian engkau adalah zat yang tidak pernah mengingkari janjimu. Kalau kita membaca doa ini, kata Kanjeng Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. Mari kita amalkan doa setelah adzan ini, sahabat-sahabatku, sehingga kemudian kita akan mendapatkan janji Kanjeng Nabi, yaitu akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.